Peter Drucker. Dia juga seorang bapak manajemen. Dia berkata begini, kalau saya harus memilih seorang pemimpin untuk perusahaan saya, atau saya disuruh sebagai konsultan memilih seorang CEO, maka saya tidak akan memilih orang yang takut berbuat kesalahan. Saya tidak akan memilih orang yang takut untuk gagal. Kenapa? Karena dia berkata begini, kalau orang itu takut gagal, kalau orang itu takut salah, dia pasti orang yang biasa-biasa saja. Untuk seorang pemimpin, maka dibutuhkan jiwa pemimpin, yaitu tidak takut gagal dan tidak takut salah. Jadi, kalau konsultan perusahaan besar, bapak manajemen berkata seperti itu, artinya bagi kita, mari kita juga punya sikap, berani mengambil keputusan, berani salah, berani gagal. Bahkan sikap pemenang itu adalah gagal, itu biasa.